Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan membahas 20 fakta unik dan menarik tentang buaya. Adik-adik, apakah kalian pernah terpikir kenapa ya laki-laki sering memainkan perasaan wanita disebut buaya darat? Buaya darat kerap digunakan untuk mendeskripsikan seorang pria yang mempunyai sifat tidak setia terhadap pasangannya. Buaya justru salah satu hewan yang paling setia di muka bumi ini loh. Buaya adalah reptil yang berdarah dingin, tapi buaya memiliki perilaku yang hangat terhadap pasangannya. Reptil satu ini juga dikenal sebagai hewan yang cukup protektif. Ketika si betina sedang bertelur, buaya jantan akan dengan siap siaga menjaga mereka dari predator, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya sendiri. Biasanya buaya jantan akan meninggalkan anak dan pasangannya pada waktu tertentu, sehingga tak selalu menghabiskan waktu bersama. Namun meskipun begitu, saat musim kawin berikutnya tiba, buaya jantan hanya akan memilih betina yang sama. Bila sang betinanya mati, buaya jantan tidak perlu mencari betina yang lain. Mereka lebih memilih menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Pantas roti buaya selalu ada dalam setiap acara pernikahan suku Betawi ya, karena buaya memang dilambangkan sebagai wujud kesetiaan. Fakta pertama, kulit punggung buaya sangat keras sehingga tidak dapat ditusuk oleh tombak. Fakta kedua, buaya memiliki kemampuan menyergap mangsa dengan akurat, di darat maupun di dalam air. Fakta ketiga, buaya selalu menggunakan rahang dan gigi mereka dalam menghancurkan mangsa, bahkan menelannya hidup-hidup. Fakta keempat, mata buaya memiliki lapisan membran tipis yang terletak di belakang retina yang disebut tapetum. Membran ini memantulkan cahaya sehingga membuat mata buaya bersinar seperti titik merah mengkilap. Fakta kelima, supaya dapat menyelam lebih dalam di air, buaya akan menelan batu-batu kecil agar tubuhnya menjadi lebih berat. Fakta keenam, pada saat berenang, ekor buaya berfungsi sebagai dayung untuk membantu buaya bergerak lebih cepat di dalam air. Fakta ketujuh, buaya memiliki kemampuan berjalan dengan cepat di darat dengan kecepatan sekitar 18 km per jam. Fakta kedelapan, buaya terpendek memiliki ukuran panjang sekitar 1,5 meter berjenis caviar dwarf. Sedangkan buaya terbesar adalah buaya berjenis saltwater atau air asin dengan panjang mencapai 6,5 meter. Fakta kesembilan, induk buaya akan memasukkan anaknya ke dalam mulut apabila ada bahaya, seperti halnya ikan mujair. Fakta ke-10, umur buaya dapat mencapai 60 tahun, sama halnya umur manusia modern. Fakta ke-11, jantung buaya mirip dengan jantung yang dimiliki manusia, yaitu mempunyai 4 labirin di dalam jantungnya. Fakta ke-12, lidah buaya selalu menempel pada bagian mulutnya, sehingga buaya tidak dapat menggerakkan lidah secara bebas. Fakta ke-13, buaya tidak dapat menutup rapat mulutnya karena tidak memiliki bibir. Fakta ke-14, untuk mendinginkan tubuhnya, buaya banyak menghabiskan waktu di tepi sungai dengan mulut terbuka lebar. Fakta ke-15, buaya dapat mengeluarkan air mata jika berlama-lama berada di darat. Air mata buaya berasal dari kelenjar lacrimal, di mana air mata buaya ini juga dapat untuk membersihkan mata mereka. Fakta ke-16, buaya dapat bertahan hidup dalam jangka waktu 1 tahun hanya dengan menyantap satu buruan. Fakta ke-17, buaya juga sering menelan batu atau disebut gastrostolit. Fakta ke-17, buaya juga sering menelan batu atau disebut gastrostolit untuk membantu dalam proses pencernaan dan sebagai penggiling. Fakta ke-18,
Buaya memiliki kelopak mata yang transparan yang berguna sebagai kacamata pada saat mereka berenang di dalam air. Fakta ke-19. Pada tahun 2000 sebelum Masehi di Mesir, kotoran buaya digunakan untuk kontrasepsi, di mana kotoran buaya akan dimasukkan ke dalam alat kelamin wanita untuk membunuh sperma. Fakta ke-20. Buaya mampu bertelur 10-60 butir sekali bertelur. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk adik-adik mengetahui fakta unik dan menarik tentang buaya. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.